Dua pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Gubeng Kertajaya Hang 8 Si Surabaya babak belur dihajar warga. Pelaku yang nekat mencuri motor di gang sempit padat penduduk ini sempat mendorong motor Vario milik dari warga. Namun sial, aksi tersebut dipergoki warga hingga akhirnya kedua pelaku menjadi sasaran amarah warga hingga babak belur. Nasib dua pelaku pencurian motor di Jalan Gubeng Kertajaya Gang 8 Si Surabaya babak belur menjadi bulan-bulanan warga atas aksinya dilakukan pelaku. Dua pelaku yang diketahui warga Wonosari Surabaya ini berhasil ditangkap warga setelah berusaha mencuri motor Honda Vario milik Putik yang berada di gang sempit padat penduduk. Menurut salah satu warga, Arik Slamet Satiyono mengatakan sebelum dihajar warga setempat, seorang pelaku sudah berhasil mendorong motor korban. Namun sial, salah seorang warga memergoki aksinya dan meneriaki maling. Kini, kedua pelaku sudah diamankan anggota Polsek Gubeng Surabaya untuk selanjutnya dilakukan diperiksa lebih lanjut. Yang kepegang dua. Mau bawa motor, di situ ada yang teriak, yang punya warung. Punya warung teriak. Misalnya dia takut, mungkin takut sepedanya dilempar, dijatuhkan di situ, di depan itu. Saya lari, ketangkep.